Keranten niku wau. Sing dados Gus pun dados dagelan sedaya. Nggih digandrungi kalih masyarakat. Dangu-dangu majelis Quran ngeten iki mboten payu. Wonten ustad niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid Bani Abbas niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqo walau kana murron matur. Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak famusyaddidun alaika. Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, uskut ya jahil, kamu diam. Inna Allah Ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dhalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kowe ora usah ape kasar be aku. Kowe iku sapa? Allah tau ngutus wong sing luwe apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sintenmu? Sa. Diutus ning wong sing luwe elek timbang aku, ya kufir. Iku wae ana aturane, iku faqula lahu qawlan layyinan. Nak ngomong, nak dakwah sing apik, sing halus. Akhirnya ustadznya jebule pinter jenengan, jadi langsung pamit. Viral pernyataan Gus Toba sindir pengajian Gus Ikdam yang dianggap penuh dagelan. Diketahui jagat media sosial dihebohkan dengan statement Gus Toba yang diduga menyindir pengajian Gus Ikdam. Dalam statementnya yang beredar, diduga Gus Toba menyindir metode Gus Ikdam yang tengah viral karena penuh dengan bercanda. Ada ulama sing lagi kondang, sing dateng Gus podo dagelan sedoyo, inggih digandrungi masyarakat. Ada ulama yang lagi disenangi oleh masyarakat karena suka bercanda, ujarnya. Gus Toba juga menyampaikan apabila ada majelis atau pengajian yang serius tidak akan laku di masyarakat. Namun majelis Quran seperti ini nggih mboten payu. Majelis zikir niku nggih mboten payu, terangnya. Sementara itu Gus Toba juga mengimbau agar jamaahnya jika ingin selamat di akhirat tetap libatkan Al-Quran. Hingga sampai saat ini dalam video yang viral belum diketahui apakah benar Gus Toba menyindir Gus Ikdam. Lantas bagaimana pandangan Gus Baha? Simak videonya berikut ini.